Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan mencuci total body dan memoles mesin di Supra X125 warna kuning ini. Ini dia penampakannya sebelum kita cuci ya. Kotornya seperti ini. Tidak terawat sekali teman-teman ya. Nah, seperti ini. Di bagian mesinnya juga akan kita bersihkan nanti. Dan juga kita akan poles juga nanti teman-teman ya, sampai kinclong. Nah, ini ada pelanggan kita yang motornya sudah lama rusak dan diperbaiki, kemudian ingin direstorasi ulang. Nah, nanti di video ini ada paduannya teman-teman ya. Paduannya motor ini akan kita poles teman-teman, akan kita poles dan akan kita ganti strippingnya. Nah, seperti ini penampakannya ya. Nanti di video kedua akan kita pasang stripping baru, kemudian juga akan kita repaint di bagian belakang aja teman-teman ya. Di bagian belakang, di velg juga kita akan repaint. Nah, sekarang kita fokus di cuci motor ini dulu ya teman-teman. Kita cuci seperti biasa dengan Mas Samsul sebagai operatornya. Nah, dia mulai mencuci sampai bersih. Dimulai dengan disiram dulu, dan juga nanti akan diberikan obat kerak seperti biasa, obat kerak andalan Dul Karwos. Dan untuk teman-teman yang ingin memesan obat kerak yang kami buat ini ya, bisa langsung cek di profil YouTube kami, sudah kami cantumkan nomor WA kami. Nah, jadi untuk teman-teman tidak perlu membuatnya sendiri. Bagi teman-teman yang ingin simple, sudah jadi, barang jadi, kita akan siap kirim di seluruh Indonesia teman-teman ya. Dan untuk cara pengaplikasiannya seperti ini teman-teman. Nah, dioles-oles saja seperti biasa. Kemudian jika sudah dirasa bersih, tinggal disiram. Sudah selesai. Seperti itu saja, simple sekali ya. Nah, kita mengerjakan di bagian depan dulu. Kemudian kita akan pindah di bagian mesin dan di bagian knalpot, blok mesin dan juga velg teman-teman. Nah, di bagian velg ini pengerjaannya harus hati-hati teman-teman ya, karena harus cepat-cepat disiram teman-teman. Kadang ada velg yang kualitasnya buruk, bukan ori ya. Kalau velg yang bukan ori itu harus cepat-cepat disiram ya. Nah, tapi ini kebetulan velgnya ori teman-teman. Nah, kalau velg ori seperti ini teman-teman, beda jauh ya di bagian velgnya. Di bagian jari-jarinya juga sudah bersih semua ya. Nah, untuk di bagian footstep kaki atau boncengan di bagian belakang juga akan kita obat juga. Seperti ini cara pengobatannya. Tinggal dikuas-kuas saja ya teman-teman. Tidak perlu pakai amplas teman-teman ya. Tidak perlu menggunakan sikat kawat juga kalau seperti ini teman-teman bahannya. Nah, tinggal setelah dikuas kita tinggal siram. Kemudian cek hasilnya, jika kurang bersih langsung kasih obat lagi teman-teman. Biasanya 2 kali atau 3 kali sudah berkilau dan kembali kinclong teman-teman ya. Tidak ada bekas menguning atau apa. Untuk di bagian ini, di bagian pegangan belakang, nah, kita obat. Itu dia ada kotoran yang mengeras teman-teman, seperti tanah ya. Mungkin bekas dipegang puluhan tahun ya. Ya, kita obat juga ternyata bisa hilang teman-teman di bagian belakang. Nah, ini kita dengan Mas Samsul ya, semangat sekali dia. Oke teman-teman, dilanjut nonton sampai akhir teman-teman ya. Jika ada yang masih belum paham, silahkan ditanyakan di komentar atau langsung chat pribadi ke saya juga bisa teman-teman. Nomor saya sudah saya cantumkan di profil YouTube Dul Car Wash. Nah, setelah kita bersihkan teman-teman ya, di bagian knalpot sudah bersih, di bagian velg juga sudah bersih, kita akan membersihkan di bagian blok mesinnya teman-teman. Nah, ini di bagian kop mesin kita olesi obat kerak. Seperti itu dia penampakannya. Itu berbusa teman-teman karena kita campur sampo teman-teman ya.
Kalau teman-teman nggak ada sampo motor, bisa juga dicampurkan deterjen ataupun sunlight juga bisa teman-teman ya. Nah, jadi agar berbusa, karena obat yang kita jual atau obat kerak yang kita punya tidak berbusa teman-teman ya. Jadi bisa ditambahkan busa agar lebih awet nempelnya, kemudian juga lebih nyaman saat kita bekerja. Nah, jadi kan tahu mana yang sudah terkena obat dan yang belum. Kalau ada busanya, kalau tidak berbusa kita nggak tahu teman-teman yang sudah terkena obat mana. Nanti kita akan salah oles kayak gitu teman-teman. Jadi kalau dikasih busa bagus teman-teman ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini step pertama teman-teman, sudah beda jauh ya teman-teman. Sudah jauh sekali bedanya dengan yang pertama. Efeknya sangat baik sekali pada mesin kita. Nah, kita lanjut di bagian belakang, di bagian arm dan juga knalpot. Ini sudah kita pindah di bagian sisi sebelah kiri. Nah, untuk teman-teman yang punya gear motor sudah hitam, banyak oli, kemudian juga banyak kotoran tanah, bisa juga diberi obat ini teman-teman ya. Obat kerak seperti ini bisa bersih lagi. Nah, ini dipakai di footstep boncengan belakang. Nah, bagus sekali hasilnya teman-teman, putih seperti itu, jadi seperti baru lagi. Kemudian dia nggak balik lagi, maksudnya tidak kusam lagi teman-teman ya, masih bertahun-tahun lagi untuk kusam teman-teman. Nah, saya aplikasikan obat ini sudah kurang lebih 4 tahun teman-teman, 4 tahunan. Nah, kalau dulu saya menggunakan garam asam, nah tapi tidak maksimal. Kemudian nah sekarang kita sudah bisa membuat obat kerak sendiri teman-teman ya. Nah, seperti ini dia hasilnya setelah dicuci. Kinclong lagi di bagian kaki-kaki sudah bersih semua, mesin sudah bersih semua, tinggal di bagian strippingnya masih jelek teman-teman. Nanti kita akan buat video lagi part 2 nya, kita akan mengganti stripping dan meripin ulang di bodi bagian belakangnya ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang dan selamat belajar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing ilmu di sini. Semoga tips-tips yang saya berikan bermanfaat dan berguna untuk teman-teman, untuk pekerjaan teman-teman. Saya sangat berterima kasih jika tips dari saya diterima teman-teman ya. Jika ada yang kurang, mohon kritik dan sarannya di komentar, kami terima dengan penuh lapang dada. Nah, ini setelah selesai, ini masih buram teman-teman. Ini buram, setelah selesai dicuci masih buram di bagian bodi dan akan kita poles.